hatiku, aku berguru kepadamu. Itu berupa arca makara, ya, coba lihat ke sebelah kiri, ya, itu, nah itu ada di sisi ya, itulah koleksi kita pertama yang diletakkan oleh presiden dari pertama, namanya arca makara, ya, pada tahun 1954, sehingga musim ini dulu dikenal dengan musim gunung arca, ya. Musim ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dengan kata lain cabang atau UPT-nya kementerian. Ya. Nah, pada tahun 1999 sampai tahun 2000 itu terjadi otonomi daerah. Musim ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Ya. Pengertian dari museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, terbuka untuk umum. Jadi siapa aja boleh ke museum, ya. Enggak ada batasan usia, ya. Mau yang baru lahir boleh, yang sudah tua boleh, yang sudah mau mendekati boleh, ya, semua boleh. Ya, semua boleh ke museum, enggak ada batasan usia. Ya, fungsi dari museum, ya, diperhatikan. Fungsi dari museum adalah untuk mengumpulkan, merawat, memamerkan dan mengedukasikan koleksi-koleksi peninggalan sejarah nenek moyang kita masa lalu dengan umum, ya. Nah, kalau museum yang memiliki koleksi terdiri dari berbagai jenis disiplin ilmu, ya, itu disebut dengan museum umum, ya. Kalau museum khusus, ya, adalah museum memiliki hanya satu jenis koleksi. Jadi museumnya hanya satu jenisnya, bukan satu koleksi, ya, satu jenisnya, seperti museum perkebunan. Dia koleksinya tentang perkebunan semua, nggak ada yang lain. Museum Rahmasya tentang hewan-hewan, museum layang-layang, museum batik dan sebagainya, itu museum khusus namanya. Oke, nah. Yang sudah memiliki kecerdasan, ya, sudah bisa membuat pakaian terbuat dari kulit hewan, ya, sudah bisa mengolah makanan, merendang, ya, semur, kecelir, ya, lumis, sudah bisa, ya, karena sudah memiliki kecerdasan, ya. Nah, mereka juga menggunakan di situ juga terdapat dari kapal batu, ya, mengolah hujan, berencana hujan, ya, itu bisa hujan. Bisa juga didatangkan, ya. Nah, kemudian ada tempat obat dan sebagainya. Atau juga hujan Pak Dairi. Ada orang Dairi? Ada orang Dairi? Jadi semuanya dijaga, ada yang nah, ini yang berfungsi sebagai penjaga kampung, ya. Jadi kalau ada orang berjahat atau mencuri atau sesuatu, kami ini mengeluarkan tanda-tanda atau suara atau bunyi.
isinya tentang santai, guna-guna, kemudian ya, kemudian pengobatan, kemudian hari baik dan hari buruk. Ya, dulu ada hari buruk ya. Dulu kalau mau ada sekolah sampai abis 12 ya. Tapi di situ ada yang bisa lihat bulan asal satu bulan dan sebiji asal kasau bulan dan sebagainya ya. Nah kemudian masuk ke ruang umumnya kita sudah persembunan ya. Baru Belanda masuk ke lima kota itu bukan hanya menjadi secara fisik tapi tetapi menguasai lahan yang dari Sumatera Utara itu menarik pendatang ya dulu dari pasang-pasang dunia. Nah, Belanda mengambil pekerja atau guru dari masyarakat sempat seperti Melayu, Jerman, ya, jadi Belanda mengambil kesehatan mendatangkan guru Cina dari Cina Malaysia. Ada orang Cina? Cina? Ya. Kurang lagi? Ya, benar. Kurang lagi? Sudah. Jadi kurang lagi hukumnya yang datang dari India. Ada di India ini ya, sudah itu dari mana dari India masih kurang lagi didatangkan dari Jawa. Ada di ya. Jadi kalian ini Cina itu Cina India, Jawa itu jorong Belanda. Jadi kalau Belanda nggak punya perkebunan, nggak ada orang Cina, nggak ada orang India sama Jawa di Sumatera Utara. Ya. Jadi itu makanya ada istilah kesemak. Tahu punya kesemak? Bukan Jawa kalau yang Sumatera. Nah itu sejarahnya makanya kalau ada pertanyaan kenapa sebenarnya orang Cina, India, di Sumatera Utara, Jawa, ya. Kalau masih bersuara, ada terus tadi suara. Ya, di sini kan mau belajar, sama-sama belajar, kalau selalu ya. Apalagi kan masih pakai baju, jadi gak ada perlu melakukan. Ada 8 suku asli Sumatera Utara, coba sebutkan. Coba Mandailing, Nias, Papak, Melayu, Nah itu tadi etnis asli Sumatera Utara ya. Jadi Jawa, Cina, yang lainnya itu enggak ada ya. Itu etnis pendatang seperti tadi cerita tadi sejarah kolonial ya. Ya jadi ada ruang etnis Sumatera Utara. Oke lanjut ke ruang selanjutnya. Ruang T1 bagian timur terdapat tenun. Ya kita dulu. Ya, kayaknya banyak artis di sini ya. Ya, dengar dulu. Ini kita sama-sama belajar ya. Tenun di Sumatera Utara itu namanya berbeda-beda sesuai dengan etnis masing-masing. Kalau tenun di Sumatera Utara, kalau di Batak Toba disebut Karu. Nah, kalau di Toba namanya? Ulos. Kalau di Karu? Ulos. Tunggu. Kita akan ditutup ya.
Bapak bukan tanya jenisnya. Kalau di Tuban ada ulos sadung, ragi hotang, ulos suri-suri. Jadi bukan jenisnya, namanya. Wih, silakan tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Ya. Kalau di Batak Tuban namanya ulos, kalau di Karo namanya uis. Ya. Bukan uis gara, uis nipus, uis putas buka bumbu. Itu jenisnya ya. Ada orang Simalungun? Ini pasti takut ini. Ada orang Simalungun? Ya, nggak usah takut, kita sama-sama belajar. Saya yang saya tanya ini masih ada di rumahnya masing-masing. Ada Simalungun? Tunjuk awalnya, awalnya. Biasanya itu marganya Saragi, Nasi Payung, Nani. Ada yang lain Pak Dairi?
Ada yang lain Bapak Dewi? Ada yang tahu? Ya, ini si Gurian ya. Rio Hafiz Gurian. Oke. Ya. Halo Bapak Dewi namanya Oles ya. Ibu Bapak Ibu Bapak Dinar Ulis, Simalun Ju, Bapak Dewi Oles. Ada yang lain? Oh,
Ya, pertanyaannya koleksi pertama yang diusul. Dengar? Arca, ya bukan Arca ya. Koleksi pertama. Iya, Makara. Oke, ya itu Makara dia. Ya. Itu koleksi pertama.
Thank you.
Thank you.